Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore yang berbahagia ini. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat segala-galanya. Atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, kita dapat menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh berkah. Maka jangan sampai kita sia-siakan bulan Ramadan ini. Rugi kita, betapa besarnya rugi kita tidak menjalankan apa yang sudah diberikan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dituangkan dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim dan hadisnya. Kita hidup di dunia ini hanya transit, ya Pak Janudin? Ya Ustaz? Ya. Transit sementara. Tapi untuk mengisi transit ini, wajib kita mengisi apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak saudara kita mungkin tidak menjalankan puasa karena ada suatu sebab. Sakit, halangan bagi ibu-ibu. Ya, mudah-mudahan pada bulan yang lain dapat mengganti karena tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan-bulan yang lainnya. Hidup kita ini penuh dengan cobaan. Cobaan hidup dengan sakit, harta, jabatan, semuanya. Tidak lain dan tidak bukan hanya kita kembali kepada Allah semuanya. Hidup itu adalah kenikmatan. Kenikmatan itu adalah bersyukur. Itulah hidup. Banyak bersyukur, banyak istighfar. Banyak-banyak kita lihat ke bawah. Masih banyak saudara-saudara kita yang belum seperti apa yang kita rasakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini saya kedatangan tamu luar biasa. Kakanda Haji Jainuddin beserta the ustaz yang luar biasa, tokoh Bima, Ustaz Bima, dua-duanya ini luar biasa. Hadir. Hadir semua, Ustadz semua nih, tokoh-tokoh agama kita, generasi yang akan datang, yang meneruskan Al-Quranul Karim, menyebarkan Al-Quran, memberikan wijangan bagaimana dahsyatnya Al-Quranul Karim. Pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan Hadis, tidak ada lain. Makanya sudah dicantumkan semua, sudah digariskan semua dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang dicontohkan tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering diuji dengan fitnah. Kalau kita difitnah sama orang, alhamdulillah. Kita doakan orang-orang yang tidak senang dengan kita, semoga Allah dibukakan pintu hatinya semua. Amin. Kita dikatakan kita jelek, kita lebih baik. Kalau orang mengatakan kita itu tidak baik, berarti kita lebih baik. Jangan dibalas dengan tidak baik. Kita balas dengan doa, semoga saudara-saudara kita itu dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibersihkan hatinya. Insyaallah semua kembali kepada hati. Pancaran muka itu adalah kelihatan dari hati. Itulah hati, pancaran dari muka kita. Kalau orang mungkin tidak suka dengan orang, kelihatan dari mukanya bersinar atau tidak. Itulah makanya makna puasa ini adalah menahan diri, menahan godaan. Luar biasa. Begitu dahsyatnya bulan suci Ramadan. Kita diuji sejauh mana kita, sosial kita, perhatian kita pada saudara kita, kepedulian kita kepada orang-orang tidak mampu. Yatim piatu, duafa,
Jangan pernah kita merasa tidak pernah cukup. Masih banyak orang lain yang belum seperti apa yang kita rasakan. Kenikmatan yang diberikan Allah, Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidup, nikmat iman, nikmat segala-galanya. Tidak bisa kita ukur. Hanya kita ucapkan syukur kepada Allah, itulah nikmat. Banyak orang mampu, banyak orang luar biasa. Tapi kadang-kadang tidak merasakan kenikmatan. Itu. Tidak pernah merasakan ketenangan. Hidup itu apa yang kita miliki, dinikmati sama-sama saudara kita, keluarga kita. Jangan dinikmati sendiri. Dinikmati bersama dengan saudara-saudara kita semua. Itu baru harta yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, jabatan yang bermanfaat. Sehingga orang apa? Selalu itu orang luar biasa kesederhanaannya. Jangan kita merasa diri kita hebat. Tidak ada yang hebat. Yang hebat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya manusia hanya sekedar ucapannya. Tetapi kalau hebatnya Allah itu dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua ini selalu Allah melindungi dari segala fitnahan. Amin. Dari segala ujian yang berat. Amin. Baik yang datang dari manusia maupun datang dari jin. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semuanya. Amin. Kita hanya kembali kepada Allah semuanya. Amin. Datangnya dari Allah, kita kembalikan kepada Allah semuanya. Amin. Lebih dan kurangnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelanjutannya adalah Pak Zainuddin. Jadi saya ingin bertanya sama Pak Zainuddin nih. Mohon maaf ya Anda. Dengan kondisi maaf seperti ini, tapi silaturahimnya luar biasa, saling mengunjunginya luar biasa. Saya kenalnya sudah hampir 10 tahun lebih sama beliau ini, dari hafla Al-Quran menuju hafla Al-Quran yang lain, masih seperti ini, selalu mendatangi mengunjungi orang. Orang bilang COVID terus jalan terus beliau ini bersama kami. Kami yang muda-mudanya merasa kalah gitu. Apa rahasianya ya Anda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita semua serahkan kepada Allah. Kita pasrahkan kepada Allah. Dan kita tetap menjaga silaturahim. Karena gak hindai dohomre, silaturahim itu kan menambah berkah, menambah umur. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi para pemirsa sekalian, ini satu ini tokoh nasional lah, ya kan, Hakim MA. Kita sedang di rumah beliau nih sore hari ini. Kita doakan semoga berkah selalu, panjang umur, sehat walafiat. Saya mengenalnya saat saya suka ceramah dari kampung ke kampung orang Bima di wilayah Balaraja dan Cikupa, selalu datang. Nih Om Haji Olan yang kemarin tuh sempat niat untuk calon Bupati Bima. Kita doakan ke depannya dikasih mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Om Jen ini juga demikian. Jadi silaturahim itu memanjangkan umur, bikin sehat, murah rezeki. Jadi saling berbagi rasa, saling mendatangi satu sama lain. Semoga rasa yang disampaikan oleh orang tua kita ini akan ada imbas yang buat kita dari kalangan muda. Demikian. Ustaz Ahmad Yasin, ya. Barangkali mau memberikan satu pernyataan. Ini juga Ustaz yang suka jalan-jalan nih, yang suka muter-muter. Oh, luar biasa. Nih suka jemput Pak Zainuddin datang ke sana kemari, padahal punya pondok masih keliling aja terus. Apa rahasianya Ustaz? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi saya, hidup ini harus seimbang antara hablum minallah dan hablum minannasnya. Ya, sesibuk apapun kita, sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak silaturahmi di antara kita. Baik itu silaturahmi kepada saudara, kepada kolega, keluarga, maupun terutama sekali sesama Wekim Bojo, sama-sama orang Bima di perantauan ini,
Ya, mereka adalah keluarga kita yang semuanya bisa dikatakan keluarga dekat kita. Karena kita hidup di perantauan yang suatu saat kita membutuhkan mereka. Kita butuh doa mereka, butuh support mereka, ya, dan segala sesuatunya. Ya, itulah kekuatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan yang prima dan umur yang panjang kepada kita sehingga kita kuat ibadahnya, kemudian kuat juga silaturahminya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Guru Heko.